kaster, lagi tidur. Dan ini mengingatkan kita juga kepada masyarakat, sumber kebakaran ini biasanya ada dua hal, ya, yaitu gas dan juga korsleting. Kenapa korsleting ini? Biasanya banyak beban-beban elektronik yang tidak diikuti perubahan instalasi. Kadang-kadang instalasi masih instalasi lama, mungkin sudah puluhan tahun, yang harusnya 10 tahun diganti, tetapi bebannya makin bertambah sehingga kabel-kabel ini tidak mampu lagi menahan beban arus yang sebenarnya. Ini yang terjadi korsleting. Nah, kami himbau kepada masyarakat kalau sudah banyak terlalu banyak menambah beban listrik, maka agar diupayakan diganti instalasinya untuk menghindari kejadian ini.